Halo guys, ketemu lagi bareng gua si Miau. Au! Kali ini gua mau main Clash of Clan guys, dan seperti yang kalian lihat di belakang, gua udah siap dengan troops gua untuk menyerang town hall. Town hall gua enggak tahu sih. Hari ini gua mau menyerang town hall level berapa, tapi hari ini gua enggak akan nyerang pakai witch atau PK. Itu akan gua bikin videonya tapi nanti untuk kedepannya, soalnya untuk sekarang gua belum siap guys. Jadi guys, di sini gua ada 7 juta elixir, dan 7 juta elixir ini untuk upgrade dragon level 5 guys. Ya 8 juta sih dragon level 5. Jadi bentar lagi gua akan upgrade dragon level 5 dan baru gua akan coba pakai PK. Dan dark elixir gua sendiri cuma 22.000 yang akan gua persiapkan untuk war guys. Bentar lagi 33 menit lagi guys gua akan war. Jadi witch juga gua akan tunda untuk videonya guys. Dan hari ini kita akan memakai para kalong. Ya, minion guys. Minion ini level, kita lihat. Minion level 6 dan berjumlah 120. Wow, kalian bisa bayangin nggak kalau misalnya ada kelelawar 120 kelelawar di rumah kalian? Gua nggak bisa bayangin. Gua juga nggak mau bayangin, guys. Jadi langsung aja guys, kita pakai minion ini. Tapi gua masih bertanya-tanya nih, town hall level berapa sih yang cocok untuk 120 minion level 6 gua ini? Gua mungkin akan coba untuk town hall level 7 dulu, mungkin level 8, mungkin level 8 dulu. Mungkin kalau gua nggak mampu untuk ratain level 8, maka gua akan turunin ke level 7. Kalau gua mampu ratain level 8, mari kita langsung ke town hall level 9. Langsung aja kita main guys, let's go mencari town hall level 8 yang air defense-nya agak cupu sedikit. Oke, langsung aja. Di part ini guys, gua akan skip karena mencarinya ini agak lama guys. Wifi gua masih agak-agak error. Oke, gua skip aja. Skip. Ini town hall level 12 sih guys. Kalau gua serang sih pasti rata ini punya. Tapi gua nggak akan waste minion gua untuk base ini guys. Jadi kita cari yang lebih berkompeten guys. Town hall level 8 yang lebih berkompeten. Dan inilah guys, town hall level 8 yang lebih berkompeten dan cocok banget untuk 120 minion gua, di mana air defense-nya dia ada 3 dan 2 air defense-nya dia lagi diketok. Jadi nggak berfungsi air defense-nya. Bagaimana? Oke lah, mari kita langsung serang aja guys. Ini sih bully-bully abis. Ini sih kalau nggak Tristars keterlaluan juga sih. Oke. Yang harus gua jauhin adalah wizard. Jadi wizard gua harus spread. Mari kita coba saudara-saudara. Oke, di sini ada beberapa Tesla yang harus gua matiin dan ini terbuka sekarang guys. Oke, gua harus smart play. Oke, ini wizard dulu gua harus matiin. Kalau wizardnya udah mati, udah aman ini. Oke, wizard udah mati saudara-saudara dan gua harus spread ke sini guys untuk membuka. Oke, kalian harus hati-hati dengan balon warna merah karena balon warna merah dengan maksimum level itu nightmare banget buat para minion ini guys. Oke. Sebentar lagi gua menghabisi air defense yang satu yang nggak diketok guys. Udah pasti 3 stars ini mah. Ya enggak. Oke, ini ada wizard lagi di sini guys. Gua harus matiin wizard yang di sini. Berbahaya banget soalnya kalau nggak dimatiin nih wizard. Oke. Wizardnya udah mati. Dan ini mah udah pasti 3 stars aja ini. Dan masih nggak sisa satu wizard lagi. Oh, wah untung aja di sebelah sana. Wow. Oke. Udah pasti menang punya. Tinggal satu archer yang menyerang. Ada satu minion tersisa. Mari kita menunggu kemenangan Tristar kita, saudara-saudara. Senangnya bisa ngeratain town hall level 8 ini gara-gara air defense-nya dia lagi diketok 2 biji guys. Yeay, menang. Dan sesuai janji gue guys, kalau gue bisa ngeratain town hall level 8, gue akan naik ke town hall level 9. Gue akan training dulu dan trainingnya cukup lama. Lama banget nih training untuk minion ini guys. Ya kan? Nih kalau kalian mau lihat trainingnya, tunggu, gue penuhin. Lama soalnya, 120 men. Setengah jam coy, gue nunggu setengah jam ini. Luar binasa. Sambil menunggu guys, para minion gua jadi, mari kita membuka game box. Seperti janji gua mau buka game box ini guys. Apa yang gua dapetin? Kalau kalian belum pernah dapet game box ini, inilah cluenya guys. Oke, mari kita buka game box. Game box. Game box tuh bahasa Indonesianya tuh yang suka dipakai di pagar tuh loh, game box. Menggame box pagar ya kan. Gembok-gembok ya, sorry gembok-gembok. Oke, 20 second guys, mari kita tunggu. Oke guys, sudah mau 2 1 dan kita dapat 25 apa ini nama sih? Gua lupa. 25 gems. Wow. 25 gems yang 5 XP. Jadi kalau kalian dapat gem box, gems, game box,
gembok, gembok, itu kalian akan dapat 25 apa gems, gems ya betul. Dan ada satu lagi guys yang mau gue buka, yaitu Halloween headstone, tapi guys cuma satu guys. Sayang banget, ini pas event Halloween doang dia munculnya, jadi gue nggak akan buka, sorry banget nih, gue nggak akan buka Halloween stone-nya. Tapi yang gue akan singkirin adalah Xmas Kree, Xmas Kree, Xmas, Xmas Tree, alah, susah amat. Oke, mari kita singkirkan Xmas Tree yang satu ini guys. Apa sih yang akan gue dapetin? Cukup mahal loh untuk menyingkirkan, untuk menebang pohon yang satu ini, 25.000. Oke, mari kita remove dan kita tunggu Xmas Tree, Xmas Tree, Xmas Tree-nya jatuh atau tumbang. 5, 4, 3, 2, 1, tara! Wow, gue dapet 75 gold guys. Jadi ya tadi kalian tebang 25 dapat 75, jadi kalian dapat 50.000 gold lah. Not bad. Dan sisanya adalah kita menunggu para minion gua jadi. Aduh, lama banget ini. Baru jadi sekian, baru jadi 18 dari 120. Aduh, masih lama banget. Oke lah, kita tunggu guys. Oke guys, troops gua udah selesai. Minion gua udah kembali berada di dalam army camp sejumlah 120 dan langsung aja kita cari guys. Town hall level 9. Aduh. Gue sih nervous banget cari town hall level 9 ini guys. Karena jujur aja tadi hoki banget gue dapet town hall level 8 dan art defense-nya lagi diketok 2 biji. Jadi hoki banget nih town hall level 9 tapi lumayan susah guys. Jadi kita next, kita cari yang sesuai dengan kriteria gue guys untuk menyerang town hall level 9. Mari kita cari. Dan guys, gue udah nemuin town hall level 9 sesuai kriteria gue, di mana air defense mereka di paling bawah ini ada 2 yang berdekatan, dan target gue mungkin 1 star atau 2 star, yang di mana minion mungkin akan masuk ke dalam tengah dan menghancurkan town hall dia sebelum air defense-nya dia menghabisi minion gue. Jadi mari aja guys, langsung kita coba guys, bismillah guys, dengan attack minion gua di town hall level 9. Ayo come on town hall level 9, come on, gua harus perbanyak di sini guys. Oke okay, oke okay. Semoga aja balon dia nggak ada yang merah di sekitar situ guys. Oke okay, mereka udah nyerang. Oke okay, satu air defense meledak guys. Oke okay, dua air defense meledak guys. Oke okay, mari gua tambah guys. Gua tambah pasukan gua. Oh ini wizard, gua harus akhirin dulu nih wizard sini guys. Dan wizard ada di sini juga, jadi gua harus akhirin juga di wizard situ. Dan sisanya ke tengah guys. Oke, okay, oke. Okay. Good. Semoga aja bisa sampai ke tengah dan bisa mengalahkan town hall yang ada di tengah guys. Oke, okay, oke. Okay. Udah bagus banget rencana gua. Tinggal minion gua apakah bisa mereka sampai di tengah guys. Gua juga enggak tahu. Oke. Sip. Yes. Oke. Okay. Serang. Ayo dong, cepetan. Yes, bisa dapet 2 stars. Gue yakin banget bisa dapet 2 stars sini guys. Wah, seperti yang kalian lihat tadi, balon di bawah sini menghancurkan beberapa minion gue dan sakit banget. Oke, okay. Gue udah bangga dengan dapet 2 stars dengan defense yang seperti ini guys. Jadi kita tunggu minion gue mati semua. Ini tinggal sedikit lagi dan minion gue mati semua. Tapi overfall guys, udah dapet 2 stars, gue bangga banget guys dengan minion gue. Oke, okay, good job minion, and battle, thank you minion. Jadi guys, itulah gameplay Clash of Clans gue tentang 120 minion level 6, yeah. Dan town hall level 8 rata, town hall level 9 gue dapet 2 stars, lumayan banget. Dan gue harap kalian suka video yang gue buat kali ini guys. Kasih like, comment, dan subscribe kalau emang kalian suka. Dan sampai jumpa guys di next video, bye-bye.